Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy Ramadan Mubarak. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal Long Hinya. Long Hinya, aku nak tanya kau boleh. Kau ni tahu kan, kau ni siapa? Kau sudah lupa. Aku tanya kau asal dari Myanmar kan? Betul tak? Betul kan? Okay, so sekarang kau sudah jadi Abang Long. Sudah ada orang Melayu cium tangan kau. Sudah ada kuli kerja. Sudah ada senang cari perempuan. Sudah dapat title. Sudah ada anak-anak buah ikut belakang. So sekarang lari kenapa? Dulu kan kau kata kau pandai silat, pandai pukul orang Rohingya, mau hantam jibat ke sibat itu nama siapa. Sekarang semua sudah tahu kan. So apalagi lahanat kau sorokan. Saya nak tanya, betul ke kau ini rogor perempuan? Saya tanya saja, tak mau saman saya. Macam mana kau boleh buat macam-macam? Ini bukan negara you pun. Cuma you datang sini because you are refugee. So satu Malaysia bagi you tempat, bagi you tanah, tinggal sini cari rezeki. Diorang kasihan you sebab you Islam juga. So bukan makna ni you Islam so nanti you mau jadi ayanda tau. You tak boleh jadi ayanda, bodoh. You anjing ke? Sekarang kau sudah ada rumah, mau lagi IC, sudah kahwin sama Melayu perempuan, macam-macam mau ke? Diorang tak boleh bagi you, bodoh. Itu orang Melayu tak boleh bagi you tanah, tak boleh bagi you IC. Ini gila ke? Ini gila. Itu hari you cari gaduh sama itu Melayu kan? Nama apa? Bejat ke? Jibat ke? Sibat ke? Apa, saya lupa nama dia. Banyak sukalah dia sekarang ni. Nanti dia sudah keluar lokap tau. You ada dalam lokap. Kau tak boleh buat apa-apa pun. Cuma kau lahanat buat macam ni. Nanti kau keluarkan dari Malaysia, baru kau tahu. Anjing, diam-diam duduk rumah tak mau ke? Mau lahanat mengaku Melayu? Nanti kau tengok kau dapat apa. Tai pun korang tak boleh dapat. Itu bodoh lah kau, woi Longinya. Aku benci weh. Kau buat macam ni malukan diri sendiri tau. Lanat kau, aku dapat you kepala you. Aku mau kecau itu kepala you macam kali kepala unta tau. Bodoh kau mau buat macam ni, macam ni. Sudahlah, kita orang semua ada kerja, tinggal, sudah aman ke Malaysia. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada apa-apa. Kau buat tai kasih kita Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Myanmar, lain-lain. Susah jugalah. Lagi mau macam-macam lah. Anak kepala tikus. Betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak habis-habis lagi pasal Rohingya ni. Ada je lepas satu, satu lepas satu. Okey, lepas tu ada juga satu cerita dia juga pasal aku kan, daripada Latifah Koya, alah bekas ketua pengarah SPRM tu kan. Dia ada buat post dekat dia punya Twitter. How is this even funny or even considered a comedy, making fun of a refugee speaking Malay? Downright crass and racist. Come on Malaysians, you can be better than this, dia kata kan. Okay, maksud dia lebih kurang macam tu lah. Maksudnya lebih kurang ni lah. Bagaimana video dia dianggap kelakar atau komedi, dengan mempersendakan seorang pelarian berbahasa Melayu, nampak kurang cerdik dan perkauman. Ayu rakyat Malaysia, anda lebih baik dari ini. Okay, nampak kurang cerdik dan perkauman. Okay, tapi dalam video ni aku tak ada pun cakap orang Rohingya tak pandai berbahasa Melayu ataupun orang Rohingya mempunyai pelat yang teruk dalam bahasa Melayu. Aku tak cakap pun. So, semua benda yang aku make fun dekat video tu ditujukan kepada Mr. Zafar seorang saja, bukan kepada semua kaum Rohingya. Hanya dia seorang saja. Bukan semua orang Rohingya cakap macam tu. Okay, ada yang lagi bagus, ada yang almost fluent berbahasa Melayu pun ada. Saya dengar Rohingya sama Rohingya gaduh. Pasal apa abang ni marah-marah sama kita orang? Cuba dengar. Sampai waris dekat British. Sampai waris apa satu Malaysia. Saya dulu. Kawan aku sendiri pun ada orang Rohingya. Dia cakap Melayu lancar je, asal tak macam Zafar. Okay, tengok contoh Bangladesh ni. Okay, nama saya Muhammad Mirajul Islam Khan. Saya ni daripada Bangladesh. Disebabkan saya ni daripada Bangladesh, ramai sama orang Malaysia tanya dekat saya tentang Rohingya.
ramai sangat orang ingatkan Rohingya ni asal usul daripada Bangladesh. Tapi sebenarnya bukan. Asal usul Rohingya daripada mana saya dah bagi tahu dekat caption. Siapa yang nak tahu sangat boleh baca daripada itu. Saya tak nak bagi tahu dekat sini, takut video ni akan jadi terlalu besar. Okey. Tapi tujuan saya buat video ni nak bagi nasihat dekat Rohingya dan juga nak bagi tahu kenapa Rohingya jadi macam ini sekarang ni. Apalah perangai dia sebenarnya? Perangai dia macam mana sebenarnya? Okey. Buat masa ni dekat Bangladesh ada orang Rohingya sejumlah lebih daripada 1 juta. Saya ulang sekali lagi, lebih daripada 1 juta. Bangladesh ni aku ingat dia tak mungkin lah, tak mungkin dia tinggal kat Malaysia dah 10 tahun. Tapi dia cakap punya cantik bahasa Melayu. Si Zafar ni kata dah 30 tahun ke 20 tahun. Aku tak tahulah, lantak dia lah. 20 tahun, 30 tahun dah kahwin dengan orang Malaysia, dah anak 2, 3, 4 orang. Still cakap macam tu lagi. Itu yang aku buat fun dekat dia. Aku tak mempersendakan semua orang. Umpama kau, wahai Latifah, kalau kau bercakap Najib itu pencuri, adakah kau masukkan seluruh orang Melayu ataupun orang Banjar itu pencuri? Takkan kau cakap Najib seorang, betul tak? Bukan semua orang Melayu pencuri. Bukan semua orang Rohingya tak fasih berbahasa Melayu macam si Zafar ni. Sama juga. Jadi di mana perkaumannya? Di mana nampak tak cerdiknya? Di situ sebenarnya. So aku pun, bukan aku nak marah Latifah Koya lah. Elok jugalah kalau Latifah bagi aku warning macam ni kan. So mana yang tak betul, aku boleh ketengahkan pendapat aku kan. So aku tak ada marah dia. Aku cuma mempertahankan apa yang aku rasa saja. Okay. Lebih kurang macam tu lah cerita dia kan. Okay, lepas ni korang layan lah video sebenar. Okay, amarah di bawah kawalan Miss Latifah. Sorry ah. Kalau you terasa, sorry lah. Kan you kan. Okay, tak. Tak ada apa. Okay, sekarang korang enjoy video yang seterusnya pula eh. Okay, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan Mubarak. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal Rohingya. Rohingya, aku nak tanya you orang. Kau orang tahu kan kau ni siapa? Kau sudah lupa? Aku tanya, kau datang dari Myanmar kan? Betul tak? Betul kan? Okay, so sekarang kau sudah dapat tempat, sudah ada tinggal ke Malaysia, sudah ada kerja, sudah cari nasi makan, sudah dapat baju, sudah anak-anak. So sekarang mau bising kenapa? Dulu kan orang kata tidak dapat nak pergi duduk atau tak ada makan. Sekarang semua sudah dapat kan? So apa lagi lahanat kau orang? Saya nak tanya, kau nak apa pun di Malaysia, macam mana kau orang minta macam-macam? Ini bukan negara you orang pun. Cuma kau orang datang sini because you are refugee. So, satu Malaysia bagi you tempat, bagi you tanah, tinggal sini cari rezeki. Dia orang kasihan you orang sebab you orang Islam juga. So, bukan makna ni you Islam tu nanti you mau macam-macam tau. You tak boleh minta macam-macam bodoh. You hantar. Sekarang kau mau tanah, mau lagi IC, nanti mau kahwin sama perempuan. Macam-macam mau ke? Dia orang tak boleh bagi you bodoh. Itu orang Melayu tak boleh bagi you tanah, tak boleh bagi you IC. Ini tidak ke? Itu yang buat itu you punya presiden kan? Nama apa? Firas ke Faras ke apa? Saya lupa. Tikus tayapi lah dia ni. Tipu dia orang bagi you semua tahu. Dia tak boleh buat apa pun. Cuma kau orang lahanat buat macam ni, nanti kau keluarkan dari Malaysia baru tahu. Diam-diam duduk kerja tak mau ke? Mau lahanat semua ini ya? Nanti kau tunggu kau dapat apa? Tai pun kau tak boleh dapat. Itu bodoh lah kau orang. Woi Maima, aku benci woi. Aku kau buat macam ni malu kan sendiri tau. Lahanat kau, aku dapat you kepala you, aku mau kicau itu kepala you macam kali kepala unta tau.
butuh ke mau minta macam ni macam ni? Sudahlah, kau dapat semua, ada kerja, tinggal, sudah aman ke Malaysia, tak ada gaduh-gaduh apa-apa. Kau duduk diam-diam kerja, cari mak rezeki lah. Lagi mau macam-macam lah, hanat-hanat. Kalau tikus, bodoh lah. Babi.